Permisi, C, mau nanya lagi, C. Itu delta TC itu tidak perlu dicari, hanya karena itu buat minyak kalau yang kemarin-kemarin. Kalau yang ini langsung pakai delta T average saja, boleh, Kak? Oh, boleh, Kak. Oh, ya, oke. Okay. Thank you, C. Boleh, langsung. Ini kalian sudah foto ininya kan? Halo? Sudah, Cik. Sudah buat foto, kan? Oh, oke, okay. Sebentar ya. Tak stop share dulu. Jadi yang ini memang agak sedikit beda sedikit sama kalau yang kemarin pakai oil-oil itu loh. Kalau pakai oil kan kamu mesti nyari. Nah kalau ini kamu pokoknya sudah ketemu delta T LMTD, nah itu sudah bisa dicari sebenarnya. Karena kan data-datanya kan air toh cuman. Jadi pokoknya kamu sudah ketemu delta T LMTD gitu kan. Terus habis itu dihitung Q-nya berapa, A-nya berapa. Ya wes tinggal dimasuk no. Cuma memang tetap harus dicari nilai correction faktornya R sama S-nya berapa. Sehingga kamu nanti dapat nilai delta T yang beneran. Dalam artian kamu dapat nilai yang benerannya untuk koreksinya. Misi C, mau tanya C. Ini tadi kan C bilang apa? Kita mesti nentuin delta T kecil ya, pakai faktor koreksi R sama S itu ya. Nah, ini kan soal ini kan kita nggak tahu kayak di text engine itu jumlah tube sama jumlah cell 1, 2 atau 2, 3 gitu. Itu kan berpengaruh ke grafik C. Kita kayak pakai grafis mana ya? Nah itu makanya kamu mesti trial dulu, kamu mau tentukan dia berapa, kira-kira berapa, kamu desain sendiri. Memang tak suruh nyari di situ ya, makanya soalnya kan kamu disuruh ngitung berapa jumlah pesesnya, berapa jumlah cup per pesnya gitu kan. Karena memang ini aku nggak kasih tahu kamu pakainya berapa, jadi kamu trial sendiri, nanti kalau umpama nggak cocok kita cross check gitu. Oke, okay, sih. Memang nggak tak kasih tahu. Jadi kamu tentukan, kamu mau pakainya berapa. Oke, okay, sih. Oke, okay. Nah, coba dulu sih. Thank you, sih. Oke, boleh minta clue nggak, sih? Kisarannya, wes, sih. Sing berapa, sih? Lek terlalu ngawur lo, ntar diopo. Gak usah dipegangi, Feren. Dikerjakan aja. Enggak, ini memang, jadi gini, kenapa kok aku, kan biasanya kalau latihan soal kan sudah ada gitu kan, jumlahnya, tipenya apa. Nah, yang ini memang aku enggak kasih, dalam latihan enggak kasih, biar kalian bisa mikir, oh kira-kira berapa. Nah, kalau memang nanti enggak cocok, itu mananya yang harus diganti. Karena nanti kalau kalian ujian atau kalian, kalau ujian kadang bisa tak kasih, bisa enggak. Tapi kalau TA itu nanti kan kalian
bikin sendiri toh, desain-desain sendiri. Jadi kalian memang harus merasakan, oh kalau desainmu enggak cocok, mana yang harus mau ganti gitu ya. Oke, thank you. Dicoba dulu, kamu tentukan berapa. Dan ingat semua itu, kalau kamu mau cek, kamu enggak bisa cek yang kondisi paling gedenya. Tapi kamu mulai dari kondisi minimumnya.
Halo, C. Ya. Dapat 5-an enggak, C? Apa? Dapat 5 fitan. 5 fitan itu kalau arrangement-mu kayak apa? Karena arrangement-mu beda ya beda. Itu langsung tak coba gitu saja kan, dapat R sama S terus kayak tak cari yang di mana pas maksudnya kan S terus tak tabrakin ke atas yang sesuai sama S itu di tabel yang satu shell buat cup itu bisa dapat. Iya wes, berarti cup pesisnya 2. Iya. Terus cupnya kamu pakai berapa jumlah cupnya? Oh, cupnya yang 2 deh, satu shell 2 cup. Oh iya, jumlah cupnya. Wes mbok hitung belum n-nya? Oh, n-nya. Oh, n-nya iya. Itu 3 6,2 jadi 37. 37. Terus yang ditanya apa lagi tadi? Halnya. Ah, panjangnya, nomornya, ya wes. Ketemu mulai 5, sekian sekian. Iya. Oke. Okay. Ya, wes, sudah dilanjutkan nomor 2 nih.
Yang nomor satu sudah selesai semua. Halo? Halo, yang nomor satu ada yang belum selesai? Belum, Jay. Ya, nggak apa-apa. Coba sih ya.
Halo C, mau nanya lagi C. Ya, Fer. Itu di info soalnya kan cup inner diameter ya, C, yang 0,75. Nomor satu ya? Berarti aku harus cari outer diameter dulu dong. Karena kan perpindahan panasnya di pipa luar. Nah, itu kalau aku lihat ke tabel belakang, yang bagian heat exchanger itu, kan kita mesti tahu BWG-nya juga. Loh, ngapain sampai sana, Fer? Kamu kejauhan mikirmu. Soalnya enggak ya, Pak Cara tahu outer diameter dari suatu pipa yang inner diameter 0,75. Kamu buat apa cari tahu OD-nya? Buat bisa tahu luas perpindahan panas per satuan panjangnya. Oke, luas perpindahan panasnya itu kan kamu pakai DI toh. Enggak pakai OD, pakai DI-nya. Kan total heat transfer-nya itu kan A itu kan sama dengan jumlah cupnya dikalikan P dikalikan DI dikalikan L-nya. L kan panjangnya gitu kan. Nah, DI-nya kan apa? DI-nya sudah ada. L-nya itu yang mau mbok cari. A-nya kamu bisa hitung dari rumus Q toh. Q sama dengan MCP delta T kali apa? Terus habis gitu A-nya itu kan sebenarnya kan Q-nya kan MCP delta T. Sedangkan hukum Fourier Q sama dengan U kali no A kali delta T. U-nya sudah tahu, delta T-nya kamu tahu. MCP delta T-nya kamu tahu. Kamu bisa cari A-nya kan? Nah, dari A yang itu dikombin sehingga A-nya tinggal dimasukkan, kamu cari L-nya. L-nya itu sudah sesuai apa enggak? Gitu. Enggak usah jauh-jauh oh. Nyarinya. Jadi aku nyari outer diameter gimana caranya? Ya, oke, thank you. Enggak usah ya. Kan rumus A-nya kan di situ. Pakai DI-nya. Oke, C.
Halo, C, mau nanya. Iya, Nin. Buat perhitungan luas itu loh, C. Itu kok kenapa kadang pakai delta T LMTD, kadang pakai delta T kecil itu, C? Nah, itu kamu mesti lihat-lihat kondisinya ya apa, gitu kan. Kalau memang dia kondisinya kayak pipa, kayak gitu kan, berarti kan dia beda sepanjang pipanya itu kan. Nah, itu bisa biasanya untuk ngitung A itu pakai delta T LMTD. Cuman kalau cell and tube lah itu kan dia ada beberapa gitu kan. Di dalamnya ada tube-nya. Nah, itu kamu nggak bisa pakai itu, tapi T-nya mesti pakai T yang sudah dihitungkan dikalikan dengan faktor koreksi. Gitu kan? Makanya yang tadi pakai R sama S itu. Nah, tapi kalau jaket itu lain lagi karena kan jaket itu sebenarnya tidak terlalu terjadi perubahan sepanjang jalan gitu kan, karena kan jaket itu benar-benar mau masuk no di luarane vesselnya gitu kan, jadi itu nggak perlu pakai delta T LMTD, nggak apa-apa untuk ngitung A-nya gitu. Jadi tergantung ya, tergantung macamnya, jenisnya apa gitu loh. Yang nomor dua itu, kamu lihat mau ngitung A-nya itu mesti pakai yang jaket itu, di mana kan dia ada laju volumetriknya kan, tak tulisin toh kecepatan alirannya untuk fluidanya gitu kan, fluida yang masuk ke jaket. Jadi kamu bisa ngitung volumenya mau bagikan dengan kecepatan volumetriknya, itu nanti ketemu A-nya. Di mana A-nya itu kan dia luasannya kan gede gitu kan, vesselnya terus dijaketi di luarnya, sehingga kamu mesti memperhitungkan jadi seperempat pi dikalikan di jaket kuadratnya dikurangi do bejananya dikuadratkan, itu baru namanya A gitu. Jadi based on sistemnya lain-lain ya. Berarti yang A nomor 2 itu pakai hubungannya yang sama masa ya, itu aja. Ya, A yang nomor 2 itu kan pertamanya kamu kan cari toh nilainya. Kan sudah ketemu masanya toh. Ya. Masanya dicari kan ya dari delta T LMTD-nya. Nah, kalau sudah dicari masanya, kamu cari dulu di jaketnya berapa. Karena kan yang baru ketahuan kan bejananya gitu kan. Nah, kamu mesti cari di jaketnya berapa. Gitu. Itu ada keterangannya di situ, bisa dipakai gitu loh. Karena volume yang dimasukkan itu kan sebenarnya volumenya kan cuman rho kali masanya kan. Gitu. Coba dulu nih.
Misi C, sorry mau naik lagi C. Tadi aku masih kurang mudeng yang masalah HI sama HO. Kalau HI kan bisa dicari langsung itu C, ada rumus C. Kalau HO tadi, ini di keterangannya cuma steam yang 1500 ya nilainya. Ya, ini kan bukan steam, dong. Jadi benar. Nomor 2 kan enggak steam toh. Nah, kalau steam kan biasanya langsung HI sama dengan HIO 1500 gitu kan. Nah, karena ini kan bukan steam, jadi sebenarnya kan kamu enggak pakai itu kan, enggak pakai yang langsung 1500 gitu kan. Nah, cuman bisa dituliskan karena kamu kan nyari suhunya kan suhu air gitu kan, dan suhunya sebenarnya nanti itu kan dia posisinya itu enggak terjadi perubahan yang beda banget karena nilai C-nya itu sama dengan 1. Sehingga nilai HI itu bisa didapat dan disama dengan kan nilai HO. Tapi bukan berarti nilainya 1500 Fahren. Jadi memang mesti dicari dulu. Mesti dicari dari figur 25. Dari figur 25 nanti ketahuan HI-nya itu berapa. Nah, dari HI yang sudah ketemu itu baru tahu HO-nya berapa. Oh iya, ini ada catatan yang sama dengan 1 untuk air itu ya soalnya. Iya. Oke, okay, thank you, Cik.
Kan ya. Kan udah dapat HI. Habis itu kan tadi dibilang HI boleh sama dengan H0. Berarti kita bisa cari H0I. Itu dari HI kali ID per OD. Habis itu bisa cari UC terus UD. Terus figur 25 buat apa? Tuh, buatnya itu HI-nya. HI sama HO-nya. Kalau kamu nggak butuh ngitung HO-nya, ya nggak usah. Mesti dibutuhkan loh HI. Nanti HO-nya itu butuh di ngitung UC-nya itu loh. Bukannya HI bisa dapat dari tuh, itu ya? Bisa. Equation 21. 20. Bisa, 20.1 toh. Ya nggak apa-apa, kamu coba dari situ ya toh. Nanti ketemu HI-nya berapa gitu kan. Nah, terus nanti dimasukkan UC-nya. UC-nya itu kan HO kali HIO per HO ditambah HIO. Nah, ya wes. Nanti ketemu UC-nya, ketemu UD-nya, ya sudah. UC-nya terus 43. Cari A-nya. UC-nya 43. UC? 43. Ya. 41. Ya sekitaran itu. Oke, thank you, Cik. Oke.
Oke, ini halo, yang tadi yang nomor 1 sama nomor 2-nya sudah gitu kan. Nah, minggu depan kita bahas ya. Jadi yang belum selesai, kok minggu depan, salah. Kemis ini kan kita ada kuliah gitu kan. Kemis ini kita bahas. Nah, yang belum selesai dilanjutkan di rumah ya. Jadi nanti kalian kerjain, terus dilanjutin di rumah. Nggak usah dikumpulin, nggak apa-apa. Gitu kan? Nanti minggu depan dibahas bareng. Ya, kalau yang tadi ada selisih, misalnya tadi, pakai persamaan ini lah. Misalnya kalian belum sampai sana, ya coba dilihat ya. Kan sama teman-temannya tadi sudah dibahas sedikit-sedikit. Pakai persamaan yang mana, pakai clue-nya yang mana, gitu ya. Itu bisa jadi patokannya kalian, bisa jadi referensinya kalian untuk nanti waktu ngerjain kalau belum sampai situ ya. Oke, sudah difoto toh tadi. Nah, berarti soalnya sudah punya. Nanti hari Kamis kita kuliah kayak biasa. Link-nya sama. Oke, diselesaikan sebelum Kamis ya. Jadi nanti Kamis kalau misalnya, hasilku kok beda sama teman-temanku atau hasilku kok beda sama punya sama kuncinya kayak gitu. Kesulitannya di mana? Itu tolong tanya ya. Karena hari setelah minggu ini, minggu depan kan aku enggak ngajar sudahan. Jadi kalian tanya enggak apa-apa. Gitu ya. Enggak usah takut, enggak tak gigit kok. Oke? Ya wes kayak gitu ya. Kuliahnya sampai sini. Nanti hari Kamis kita kuliah kayak biasa, jamnya yang jam 7 itu. Oke? Link-nya sama. Oke, ya wes kayak gitu. Dadah. Gitu. Istirahat atau makan pusing kayak ewesan. Ya. Ya, yes. Oke. Okay. Dadah.